Pemirsa, warga Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, digegerkan dengan penemuan janin bayi di pos ronda milik warga. Janin bayi yang diperkirakan berusia 5 bulan ini ditemukan warga dalam keadaan tergeletak di pos ronda hanya dibungkus kain putih. Janin bayi berjenis kelamin perempuan diperkirakan usia 5 bulan ditemukan warga dalam keadaan sudah tidak bernyawa di pos ronda Dusun Cikandang, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Ditemukan pertama kali oleh seorang warga yang awalnya mengira sepotong daging, namun setelah dilihat lebih jelas ternyata janin bayi berjenis kelamin perempuan. Penemuan janin bayi ini menggegerkan warga dan langsung melaporkannya pada pihak desa dan Polsek Tanjung Sari. Lihat keramaian, ternyata ada bayi di tempat pos itu gitu. Sekarang ditangani oleh kepolisian sama puskesmas. Baru kali ini. Tim Reskrim Polsek Tanjung Sari dibantu Satreskrim dari Polres Sumedang langsung melakukan olah TKP dan identifikasi di tempat kejadian guna penyelidikan lebih lanjut. Jasad janin bayi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Diki Guntara, Bandung TV.